The Emperor Tamarin atau Kaisar Tamarin. Mereka imut dan lucu, tidak mengherankan bahwa monyet Kaisar Tamarin yang kecil dengan kumis putihnya yang panjang dan halus yang menyapu keluar dari moncongnya seperti kumis yang tidak terkendali. Hampir membanjiri tubuh mungilnya, mereka diberi julukan monyet kumis. Tamarin adalah monyet dunia baru seukuran tupai dari keluarga Calitrichidae dalam genus Saguinus. Mereka adalah cabang pertama di pohon Calitrichidae, dan karena itu merupakan kelompok saudara dari klet yang dibentuk oleh singa tamarin, monyet goeldi, dan juga marmoset. Kaisar tamarin ditemukan pada tahun 1907-an. Dinamai Kaisar Tamarin karena kemiripannya dengan Kaisar Jerman Wilhelm II. Kumis putih panjang ini membantu membedakannya dari anggota spesies yang berbeda dari kelompok asam yang sama. Primata mungil tersebut sangat khas dengan kumis putihnya. Kaisar Tamarin membuat rumahnya di hutan hujan Amazon yang subur dan kaya keanekaragaman hayati di selatan Katulistiwa. Mereka paling bahagia di hutan primer di mana manusia belum mengganggu habitatnya. Kaisar Tamarin berperilaku aktif, cepat, anggun, suka berteman, dan main-main di alam liar. Dan di penangkaran, tamarin ini sangat sosial dan interaktif dengan manusia. Monyet kecil yang tinggal di pohon ini hidup dalam kelompok keluarga besar, kelompoknya terdiri dari 2 hingga 15 bahkan bisa mencapai 20. Setiap kelompok memiliki seorang betina tua yang berperan sebagai pemimpinnya, memiliki anggota yang didominasi laki-laki dan masing-masing memiliki wilayah yang ditandai. Makhluk mungil ini sangat suportif serta sosial dan cenderung membantu anggota kelompoknya. Mereka dikenal terburu-buru meminta bantuan dan pertolongan ketika salah satu pasangannya diserang oleh salah satu predator. Predator alami monyet tamarin adalah kucing hutan, burung pemangsa dan ular. Hewan ini mencapai panjang 23 hingga 26 cm atau 9 hingga 10 in, ditambah sebuah ekor yang panjangnya mencapai 35 hingga 41,5 cm atau 13,8 hingga 16,3 in. Beratnya kira-kira berkisar 500 gram. Dari ukuran tubuhnya yang mungil, mereka dapat dengan mudah melompati cabang-cabang pohon dan mencapai makanan yang biasanya tidak dapat diakses. Anehnya, spesies ini dapat melakukan perjalanan 30 hektar saat mereka mencari sumber makanan untuk kelangsungan hidup.